Pelakon Johan Asari enggan mendedahkan secara terperinci mengenai hubungan dan perancangan perkawinannya bersama seorang wanita yang dikenali sebagai Anne. Ketika ditemui Obulan di majelis tayangan dan sesi ramah mesra bersama pelakon drama rantaian Menanti Senja di Sentul pada Selasa, Johan atau nama sebenarnya Johan Arifin bin Asari berkata dia akan mengumumkan perkara tersebut bila tiba waktu yang sesuai. Tambahnya lagi, dia membuat keputusan itu sebagai langkah berhati-hati. Saya nak mengucapkan terima kasih kerana mengambil berat, tapi saya nak simpan sebagai kejutan. Barulah seronok. Terima kasih atas doa baik-baik diberikan, katanya. Sementara itu, Johan meluahkan rasa syukur kerana masih diberi peluang untuk memegang watak utama dalam drama Menanti Senja menerusi slot Samarinda TV3. Apabila ditanya mengenai gandingannya bersama barisan pelakon baharu, Johan memuji kesungguhan mereka dalam bidang lakonan. Mereka juga ada aura positif dalam diri. Bila di set penggambaran, mereka buat sehabis baik. Saya sokong kehadiran mereka dalam industri dan kena sentiasa beri peluang. Kita perlu saling menyokong antara satu sama lain. Sekadar info, drama Menanti Senja terbitan Anomali Media dan Production turut dibintangi oleh Johan Asari, Trisha Oi, Faisal Husin, Kati Jatan dan ramai lagi.